untuk soal nomor 12 ini adalah soal tentang himpunan. Ya, kita akan membuat diagram Venn dulu. Di sini kita langkah pertama yang kita perhatikan adalah apa nih komponennya, ada matematika sama IPA. Kita buat karena dia ada cuma dua bagian, kita buat diagram Venn-nya. Jadi caranya seperti ini. Kita buat seperti ini, terus kita bikin ini semesta ya. Ini ada buletan. Buletannya itu yang satu ini matematika, simbolnya M, ini I. Langkah selanjutnya kita cari dulu yang tengah-tengahnya, ada nggak? Nah, ternyata ada 10 anak yang gemar dua-duanya. Kita langsung masukin 10. Habis kita mencari yang kedua-duanya, kita cari yang satu-satunya. Maksudnya matematikanya berapa? 1. Matematika 27 ya. Nah, ini ada tengah-tengahnya ada 10, berarti ada 17 yang di sini isinya, supaya totalnya jadi 27. Untuk IPA yang 19 ya banyaknya. Jadi di sini kita isi 9. Nah, yang ditanya adalah siswa yang tidak gemar, berarti tidak gemar keduanya itu di luar. Jadi kita tinggal jumlahin aja, 17 tambah 10 tambah 9 ditambah X, hasilnya harus total siswanya 42. Ya, 17 tambah 10 27 ditambah 9 itu jadinya 36 sama dengan 42. Jadi X-nya berapa nih, 36 tambah berapa supaya 42. Berarti nilainya adalah 6 ya. Nah, berarti anak yang tidak suka keduanya itu adalah 6.